Kesejahteraan memang bukan barang baru di Papua. Harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi akibat rantai distribusi yang sulit sudah jadi rahasia umum. Apalagi ditambah pandemi COVID-19 yang juga sampai ke Papua. Sudah bisa dibayangkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Papua. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Puncak lewat Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan ratusan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian kepada masyarakat di halaman kantor Dinas BPBD Kabupaten Puncak Kilaga pada Jumat 19 Agustus 2022. Penyerahan bantuan ini dikawal langsung personil Binmas Noken Ox Damai Kartens. Dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Puncak Bapak Pelinus Balinal dan Kepala Dinas BPBD Bapak Juniet Murib. Bantuan yang dibagikan berupa beras, supermi, pakaian dan perlengkapan mandi dibagikan ke masing-masing distrik kemudian langsung diserahkan ke masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Papua, juga menguatkan sinergi antara Polri, masyarakat, dan pemerintah daerah. Terima kasih, hari ini kami pemerintah Kabupaten Puncak melalui Dinas Badan Bencana Daerah bantuan sedikit untuk kena musibah. Di akhir-akhir ini di Kabupaten Puncak mengalami musibah terbesar dan sebagian masyarakat kami sudah mengungsi ke Timika, ke Namire, ke Jayapura. Dan masyarakat yang lebih banyak masih betah di Ilaka bersama TNI Polri, semua pejabat yang ada di sini. Sehingga kami berikan bantuan ini, pertama bersama sembako untuk mereka pakai untuk makan. Karena selama ini situasi masih trauma, masyarakat masih trauma sehingga belum bisa berani bikin berkebun, belum bisa berkeluar keliaran di kota Puncak, di Ilaka, sekitaran di distrik Beowa, Sinak. Sehingga masyarakat yang dari Sinak menuju ke Ilaka, dari Beowa menuju ke Ilaka, mereka pokoknya semua distrik yang ada di Ilaka, hari ini kami bantu sembako ini untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.